Aksi solidaritas korban penculikan dan pencabulan anak di Kota Kendari digelar Aliansi Perempuan se-Sulawesi Tenggara depan markas Korem 143 Halo Oleo, Jumat pagi. Puluhan perempuan tergabung dalam 12 elemen melakukan aksi long march menuju depan markas Korem 143 Halo Oleo dari kawasan XMTQ Kendari Jumat pagi. Aksi ini bentuk solidaritas terhadap 7 korban penculikan dan pencabulan anak. Pelakunya mantan prajurit TNI Angkatan Darat. Masa sempat mendapat penghalangan dari sejumlah intel Korem saat tiba di depan markas Korem 143 Halo Oleo. Dalam aksi ini juga dilakukan pembacaan puisi teatrikal oleh 2 anak perempuan sebagai bentuk kepedulian terhadap korban seusia mereka. Oleh karena itu, kita semuanya harus mengawal masalah ini semua. Harus menyeret pelaku tersebut, pelaku kebiadaban tersebut itu ke hadapan pengadilan umum, pengadilan sipil, bukan pengadilan militer. Aliansi Perempuan mendesak proses hukum pelaku dilakukan secara terbuka, transparan, dan diserahkan ke proses hukum pidana umum sesuai perbuatan pelaku. Dari Kendari, Fibro Tameng, iNews memberitakan.